Halo semuanya, selamat malam teman-teman Sinar Saham, apa kabarnya? Kembali lagi kami hadir teman-teman di tengah istirahat teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas untuk saham-saham luar negeri ya teman-teman ya. Kita akan singgung sebentar, yang pertama untuk saham-saham yang kita kenal aja ya, raksasa teknologi. Ada Google, Alphabet ya. Ini kita lihat aja secara kasat mata, secara sederhana aja bahwa di sini sahamnya bergerak uptrend, ya enggak? Ya, ini saya udah kasih tanda panah naik ke atas ya, menunjukkan bahwa ini tren sahamnya keren. Ini jadi cocok sekali untuk kita bisa berinvestasi atau nabung saham dengan minimal $1 teman-teman di GoTrade. Itu yang pertama dari Alphabet ya, atau Google seperti itu. Jadi asik ya. Perhatikan aja dari mulai Januari 2021, Maret, Mei, Juli ya, sampai hari ini di Oktober, dia cenderung harganya adalah naik. Berikutnya teman-teman, ini Netflix ya, kita ke Netflix. Ini Netflix yang kita lihat di sini pergerakannya. Ini dari 2021 aja di sini ya. Sempat koreksi di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada resisten. Ya enggak? Ini adalah trend line-nya. Resisten. Trend line support. Dia baru break sana. Baru break ya, teman-teman ya. Jadi break out, break resisten. Nah, harga hari ini kita lihat di sini pergerakannya. Ini kita tadi bikinnya tadi sore ya chartnya. Kita pakai trading view teman-teman. Teman-teman juga bisa akses di sana untuk melihat chart-chart saham-saham luar negeri juga bisa, ataupun Indonesia, dan lengkap ya. Nah, kalau teman-teman melihat konsep seperti ini ya, bisa membeli sebenarnya, atau nanti tunggu dia koreksi lagi ke sini, pullback. Ya, bisa langsung masuk lagi, atau di saat sekarang juga sebenarnya sudah cukup oke karena dia udah breakout. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, ini oh udah nggak ada ya. Oh ini Facebook ya, Facebook. Kita lihat Facebook nih. Ini Agustus 2020, ini Januari ya 2021. Kita lihat di sini. Pada saat dia turun ya, perhatikan teman-teman, dia naik. Turun, naiknya kencang, jus. Ya, cenderung naik. Nah, pada saat kemarin kan dia turun. Pas ada ada apa namanya, error ya di Facebook ya, dia kan turun. Biasanya kita lihat di sini sejarahnya, kalau dia turunnya drastis kayak gini, naiknya juga cepet. Mudah-mudahan sih turunnya dia jumpa sampai sini, nggak nyampe sini lagi. Hari ini udah mulai koreksinya, udah mulai apa namanya, terlihat apa ya, lebih stagnan, ada rebound hari ini. Kita lihat. Nah teman-teman, kita sudah masuk di aplikasi GoTrade. Teman-teman tinggal masukkan aja ya di kolom pencarian di sini kodenya ya. Misalnya kita ambil contoh di video kali ini, kita ambil contoh untuk bagaimana kita bisa memberikan step by step untuk teman-teman semuanya bisa menabung saham dengan minimal $1, 14.200, 14.500 ya teman-teman ya. Kita ambil contoh, misalnya kita ketikkan di sini NFLX ya, adalah kode dari Netflix. Kita klik teman-teman, kita klik aja langsung di sini, klik. Nah ini trade-nya, kita lihat dia sudah mulai rebound ya teman-teman ya. Tadi kan kalau kita melihat chart-nya, dia baru breakout ya, baru breakout tadi seperti ini tadi kira-kira. Tadi ada trend line, kemudian ini ada semacam garis horizontal neckline. Nah harga sudah menembus level ini, thread ya, dan sekarang sedang terjadi semacam koreksi ataupun pullback gitu ya teman-teman. Jadi tadi chart yang kita ambil dari trading view ya, nyambung ya teman-teman ya, korelasinya ada dengan yang ada di aplikasi GoTrade. Selanjutnya teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung aja nih ya, kita langsung aja
langsung ketik sini, klik aja di sini trade ya, kita langsung aja. Nah, langsung aja ya teman-teman ya, kita langsung klik di bagian tombol trade yang warna hitam ini. Kita klik aja di sini. Ya, ini dia teman-teman. Ini untuk contoh ya, kebetulan ini saldo saya masih ada cukup untuk membeli saham Netflix malam hari ini. Ada 3,99 ya, US dollar. Kita ketikkan aja di sini. 3,99. Nah, langsung ketik di sini preview buy. Nah, ini harga berjalan teman-teman ya, ini harga berjalan. Kita jelaskan terlebih dahulu. Ini disclaimer. Ini disclaimer. Nah, ini harga berjalan ya teman-teman, perhatikan untuk harga yang di sini. Kita perhatikan sejenak, harga bergerak. Ini live. Kita buy 0,006336 sekian share ya. Harga berjalan hari ini di 629. Nah, berarti hijau naik ya teman-teman ya. Jadi market price-nya seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya untuk tahapannya. Nah, kalau sudah yakin ya, kita langsung ini yang tombol ini kita sweep ke atas. Kita langsung buy. Kita coba ya teman-teman ya. Ya, ini dia sudah masuk teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Successful order ya, 0,006 bla 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 ya teman-teman. Jadi sangat mudah teman-teman, bagaimana kita bisa membeli saham-saham yang ada di bursa US ya, di Nasdaq sana. Kita bisa berbagi berbagi investasi untuk masa depan kita. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mencoba dan punya pandangan yang jauh ke depan, jangka panjang untuk masa depan teman-teman semuanya. Pilihlah saham-saham yang memiliki trennya bagus, perusahaannya oke ya. Nanti teman-teman bisa riset sendiri atau mencari referensi ya. Saham ini yang kita bikin di video ini hanya sebagai contoh aja, tidak rekomendasi teman-teman harus membeli saham-saham yang kita bikin di video kali ini. Gitu ya teman-teman ya. Thank you teman-teman, selamat beristirahat. Happy investing untuk kita semuanya dan bye-bye.